Sukses idaman banget para pengguna ZX25R segini guys. Short, gacor, parah ini guys. Keren. Ini dia guys. Nggak ngantuk lagi nih. Entah. Cek sound dulu bang. Wih. Galak cuy sekarang jadinya cuy. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya nih cuy? Semoga selalu baik-baik aja nih guys, dimanapun kalian berada. Ini dulu. Oke cuy, di video kali ini kotak hitam. Oke, ini akses idaman banget para pengguna ZX25R. Pokoknya yang punya ZX25R ini adalah exhaust idaman ya guys ya, termasuk gua nih guys. Karena kenapa? Pokoknya kalau pakai exhaust ini bikin ZX-nya jadi tampil lebih gahar dan garang guys. Oke, langsung aja gua akan unboxing cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini exhaustnya udah gua idam-idamkan udah sejak lama sih cuy. Karena kenapa? Suaranya yang karakternya khas banget ya, khas nya tuh dapat banget gitu loh. Sementara gue sebelumnya kan pakainya Acra Perfect yang adem-adem, yang enak didengar, yang ya yang santai, yang gimana ya, yang slow lah. Sekarang gue karakternya berubah. Ini adalah sos yang idam-idamin para pengguna. Nah ini by the way gue dapetin nggak baru ya guys ya, seperti biasa cari yang second tapi masih bagus. Terus habis itu, oke, buang. Wih. Dan ini song. Buang lagi. Ini ada adaptornya. Terus ini ada pairnya. Dan ini cuy. Wih, cuma segini guys. Short, gacor, parah ini guys. Mantap. Oke, langsung aja. Eksekusi guys, dibuka dan pasang. Gue ini aja apa, pengen tahu aja. Dulu sempat gue review motornya teman gue si Bro Rainer itu, knalpotnya pakai ini guys, dan suaranya keren sumpah, semua orang mata memandang. Keren. Ini dia guys, tada, Aero Pro Race. Titanium. Dan sekecil ini aja, tapi harganya kalau kalian beli baru sungguh sangat progres kocak ya sih guys ya. Kalian bisa lihat sih, ini kalau full system kalian bisa dapatkan sekitar 14, ada yang jual 11. Dan kalau yang cuma segini doang kalian bisa dapetin di harga kalau barunya sih 7-an, ada yang jual 8, ada yang jual 6. Ini overall masih keren ya, masih mulus semuanya, titanium punya. Dan ini untuk ZX25 ini ada adaptornya ya guys, universal sih sebenarnya ini mah, karena gua udah ada header jadi nggak perlu pakai beli full system. Ini nanti tinggal gini aja masukin biar masuk ke ZX25 dan peernya cuma satu. Oke cuy, dan ini logo yang terbaru, baru kalau nggak salah ya, pokoknya warna kuning gini. Karakternya seperti apa, pokoknya ikutin terus vlog gue guys, gahar banget nih pokoknya, penasaran gue. Dan oke cuy, dan ini by the way panjangnya cuman segini ya guys ya, cuman 28,5 cm aja, pasti gacor banget guys. Oke, yuk langsung aja gua on the way ke bengkel dan pasang, kepo banget sama suaranya seperti apa. Oke, let's go guys. Halo guys, dah sekarang hanya gue langsung ke bengkel aja guys, ke bengkel buat ganti tinggal knalpot ya. Nah sekarang gue masih pakai Acra Perfect nih guys. Looksnya sih gue demen sih, cuman ya karena gue mau ganti knalpot idaman anjay, knalpot idaman cuy. Nah sekarang gue coba cek sound dulu. Beginilah, adem banget sumpah ya. Kadang bosan adem diganti sama yang gahar-gahar ya guys. Mantap lah, yuk langsung kita gaskan guys, ganti knalpot baru buat si C nya cuy. Oke guys, masih knalpot adem ini, yuk langsung aja dah diganti nih cuy.
biar nggak ngantuk anjay. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau buat harian ya, kalau buat nyantai kayak gitu sih, ngapet adem kayak gini sih emang rekomend banget sih guys. Cuman untuk pengen yang baru, pengen sesuatu yang beda, aduh, kayaknya harus diganti guys. Soalnya apalagi kenapat idaman para pengguna ZX25. Nah, gue langsung ke bengkel langganan aja guys ya. Bengkel langganan. Selamat datang. Wah, biasanya hari Senin penuh nih guys. Tapi gue pagi-pagi kesini deh. Coba kita tanya dulu, apakah bisa pasang atau gimana? Wah, ada jatuh juga tuh merah. Shalalalala, shalalalala. Pagi bosku. Apanya yang mana? Sibuk nih. Wih, motovlogger. Gimana? A few moments later. Okay, cuy. Nah, udah di bengkel. Nah, ini langsung disikat aja, cuy. Langsung ngasang, pokoknya gampang. Langsung dieksekusi aja. Gimana, Bang? Balik, dibalik. Set. Nah. Kenapa? Nah, ini si Akra yang adem, yang enak, yang nyaman, yang gak gacor. Nah, kali ini gue ganti ya pokoknya. Diganti dengan yang lebih berkarakter. Biar agak ugal dikit ya guys ya. Biar gak adem terus. Ngantuk. Katanya kenapa ngantuk, tapi ya nyaman sih, enak. The best pilihan ini sih. Cuma pengen cari yang beda, wajib ganti. Kenapa idaman para user ZX25 guys. Nah, ini dia guys, langsung disikat, langsung masang aja. Jadi tadi dikasih ada adaptornya ya, soalnya kan internetnya beda. Jadi dikasih adaptor di dalamnya itu kayak gini. Ininya nggak ada ya, tuh langsung dimasukin biar nggak ada yang ngobos. Dan seperti apa suaranya, ini masih dipasangin dulu lah cuy. Pasti bakalan meriah dah, meriah cuy. Suaranya lebih enak lah aja, nggak ngantuk lagi deh, entah. Nah ini guys, kalau seandainya dibandingkan, beuh, emang pada jauh ya, Akraku yang lama sama Aero sekarang, beuh, seperti ini cuy, beuh, gacor ini pastinya. Tapi ini looksnya emang keren sih, karbon gitu guys. Nah, ini titanium, ada tanda panahnya di sini cuy, beuh, asik ya. Terus idaman para pengguna pokoknya ini. Akhirnya kesampaian juga guys ya, setelah lama sekali pakai Aero juga. Semuanya akan Aero pada waktunya. Mantap. Cek sound dulu, Bang. Wih. Aman. Gas. Anjay suaranya cuy. Kemarin adem, sekarang jadi lebih gahar lah. Top Marco top. Okay guys, jadi dicoba dulu lah hasilnya deh sama mekaniknya biar dia tahu feelnya yang enak ya. Oke, galak cuy sekarang jadinya cuy. Lanjut.
Enjoy. Geber bang, geber. Mantap. Gimana? Udah enak? Gak enak mas? Lemot. Oke cuy, dan udah terpasang nih guys. Mantap. Pokoknya siap gacor-gacoran di jalan nih cuy. Oke 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 oke. Cek sound dulu. Anjay. Wong 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 wong. Sumpah, pantesan banyak yang suka pakai Aero ProRes tuh suaranya kayak gini guys. Mantap. Khasnya tuh apa ya, gelegernya, menggelegarnya tuh enak gitu loh. Asik, sumpah. Ini buat speeding baru enak lah guys. Anjay. Sekilas aja ya vlog pemasangannya ini. Buat portion-portionnya next time di next video. Asik, sumpah. Kacau, kacau. Oke cuy, itu aja vlog gue kali ini. See you in the next video guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.